Sahabat Siliwangi 1922. Hari ini kami akan mengabarkan kembali aksi kemanusiaan pasca gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Cianjur. Gempa bumi berkekuatan 5,8 magnitudo mengakibatkan korban jiwa berjatuhan disertai bangunan runtuh serentak terjadi di Kabupaten Cianjur. Menyikapi hal itu, berbagai masyarakat dan komunitas yang peduli korban gempa Cianjur tidak sedikit menggelar kegiatan melalui program bantuan berupa donasi kebutuhan pokok serta obat-obatan kepada korban terdampak gempa. Sahabat Siliwangi 1922, Yana Mulyana, Wakil Sekretaris 2, DPD Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 Provinsi Jawa Barat dan juga anggota SIBAT yaitu Siaga Bencana Berbasis Masyarakat yang sudah malang melintang mendharma baktikan waktu, tenaga dan pikiran untuk kemanusiaan, mengajak para pelatih dan anggota PMR di unit SMP Negeri 1 Bandung untuk ikut serta mendonasikan tenaga, pikiran, waktu dan material untuk korban gempa Cianjur, bergerak mengangkut logistik ke gudang darurat PMI Kabupaten Cianjur, sekaligus ikut memilah bantuan logistik berupa kebutuhan dasar pasca bencana kemudian didistribusikan secara mandiri sesuai data yang telah diverifikasi tim Posko dan logistik PMI Cabang Cianjur sesuai asesmen, sehingga bantuan ini disalurkan pada warga yang menjadi korban bencana yang tepat pada sasaran. Itu saya Pak perwakilan OSIS dan PMR SMP Negeri 1 Bandung melaporkan bahwa pada hari ini kami melakukan penyaluran dana donasi kemanusiaan kepada korban bencana gempa bumi Cianjur. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Yana Mulyana pun menyampaikan bahwa hasil asesmen relawan PMI, berdasarkan laporan, banyak titik pengungsian yang menggunakan atap tenda sederhana yang bocor. Warga masih banyak yang ketakutan untuk kembali ke rumahnya, walaupun rumahnya hanya rusak sedang atau ringan. Yana pun menuturkan hasil laporan di lapangan bahwa bantuan pakaian layak saat ini sudah terlalu banyak, bahkan sekarang sudah overload. Sahabat Siliwangi 1922. Di tempat yang sama, Yusuf Hermawan, Wakil Sekretaris 1, DPD Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 Provinsi Jawa Barat, dan juga Koordinator Lintas Ormas di Kota Bogor, terus bergerak mengawal, mengkoordinir dalam menyalurkan bantuan berupa kebutuhan pokok dan obat-obatan serta perlengkapan balita yang terdampak bencana pasca gempa di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Yanti Mariani, Siliwangi TV 1922, mengabarkan dari Cianjur, Jawa Barat.
1922 Pejuang Siliwangi. Satu untuk semua, semua untuk perjuangan. Pejuang Siliwangi.